Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Cerita pagi Sabah pagi ini, selamat pagi Malaysia. Kami bawakan sempena dengan program Wanita Usia Kota Kinabalu menyantuni anak-anak yatim. Dan sebahagian daripada anak-anak yatim yang dibawa untuk membeli keperluan baju rayan ini bagi menceriakan kehidupan mereka adalah anak angkat sendiri kepada persatuan ataupun pertubuhan usia wanita Kota Kinabalu ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan Ketua Wanita Kota Kinabalu iaitu Puan Hajah Nirma Habibi. Jadi Puan, program untuk pagi ini. Alhamdulillah, hari ini kita dapat membawa anak-anak yatim sebanyak 10 orang untuk membeli baju hari raya sempena menyambut kedatangan Aidilfitri tidak lama lagi. Seperti yang kita tahu, anak-anak yatim mereka juga memerlukan perhatian, penjagaan seperti anak-anak yang lain. Hari ini yang kita dapat bawa hanya 10 orang anak yatim, tapi sebenarnya wanita usia sendiri kita ada 40 orang anak yatim. Ini bukan kali pertama. Kita sudah mengadakan 4 kali. Cuma hari ini kita buat kelainan sedikit. Kita cuba terapkan kasih sayang itu. Kita cuba menyampaikan bahwa ada lagi. Walaupun kedua orang tua sudah tidak ada, ada lagi insan-insan yang memerlukan belayan kasih sayang itu. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, kita ambillah keberkatan, ambillah peluang sebanyak mana meraih pahala. Dan sebentar tadi Puan telah menyentuh bahawa di kalangan anak-anak yatim ini sendiri, mereka juga adalah anak angkat, sebahagian anak angkat kepada pertubuhan wanita usia itu sendiri. Bagaimana konsep ini dilakukan oleh wanita usia itu sendiri? Kami membuat gini, anak yatim yang dibawa jagaan kami daripada keperluan harian wanita usialah yang mencukupi mereka. Dan kita selalu pantau kesihatan mereka, melibatkan kesihatan dan juga pelajaran mereka melalui keluarga yang menjaga mereka. Sebab ada sebagian ini yang tinggal bersama nenek mereka, ada juga yang tinggal bersama ibu mereka. Jadi kita akan pantau sebulan sekali, kita akan turun ataupun kita akan telefon untuk bertanyakan kabar anak-anak ini. Seperti hari ini, saya sendiri pergi mengambil mereka di rumah, bawa kereta antar ke sini, dan saya juga nanti akan membawa balik mereka ke rumah keluarga mereka. Dan perasaan yang gembira yang sukar untuk saya lepaskan bila tadi mengambil anak-anak itu, ada nenek mereka yang mengantar, rasa terharu sebab mereka sempat ucapkan terima kasih kepada wanita usia. Kerana kali pertamalah dia merasa anak mereka diambil, dibawa pulang dengan penuh kasih sayang. Mereka rasa terharu. Kita pun rasa alhamdulillah, Allah jentik hati kita untuk melakukan perkara yang baik ini. Alhamdulillah. Jadi Puan, adakah program-program seperti ini, kerohanian ini akan diteruskan dari semasa ke semasa, dan bagaimana pula sekiranya ada di kalangan ahli keluarga yang mempunyai ikatan keluarga di kalangan anak-anak ahli keluarga mereka adalah anak-anak yatim. Jadi bagaimana mereka berhubung dengan wanita usia ini? Setakat ini kita tidak ada menghadapi masalah berkaitan dengan menyantumi anak-anak yatim atau memberi bantuan kepada golongan asnaf. Setiap kali kita turun ke kampung atau memberi bantuan, kita akan terus bertanya langsung kepada penduduk kampung itu, beberapa orang anak yatim di sini dan beberapa orang asnaf di sini yang perlu kita bantu. Kita selalu maklumat itu kita dapat daripada situ. Apakah nasihat dan saranan kepada wanita-wanita di luar sana? Marilah sama-sama bersama bergambling dengan wanita usia. Bagilah sokongan kepada wanita usia. Marilah kita bekerjasama memberikan perhatian atau bekerja dalam menjalankan ibadah, amal. Saya berharap wanita sana sama-sama tampil ke depan untuk memberikan bantuan mana yang termampu. Terima kasih Puan. Itu dia Puan Hajah Nirma Habibi, Ketua Wanita Usia Kota Kinabalu yang telah memberi penjelasan berhubung dengan santunan kasih anak-anak yatim yang dibawa sendiri ke pusat membeli belah untuk memilih pakaian raya mereka. Sekian cerita pagi Sabah, Abdul Kahar Haji Omar. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan.